Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Yuk, kedua tangannya diangkat, bisa pimpin tawasul dulu ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillak Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, anak-anak sudah siap ya? Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang keberagaman karakteristik individu. Nah, jadi anak-anak, kita akan hidup bermasyarakat, hidup bersama-sama, di kelas kan banyak juga teman kita ya. Nah, masing-masing individu, masing-masing anak mempunyai karakteristik yang berbeda, hobi yang berbeda. Nah, kita harus saling menghormati ya nak ya, agar terciptanya persatuan. Sebagaimana sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sekarang keberagaman karakteristik individu itu meliputi apa saja? Ya, ada jenis kelamin, ada agama, suku, hobi. Nah, anak-anak di kelas, di sekolah, di kelas. Nah, ada pasti ada siswi laki-laki dan ada siswa perempuan. Nah, ada ya, ya siswa laki-laki, ada yang perempuan. Nah, harus saling menghormati, tidak boleh saling mengejek ya. Jadi harus saling berteman. Nah, kemudian ada lagi dari agama. Nah, alhamdulillah di kita kan MI, jadi semuanya beragama muslim. Tapi kalau di sekolah dasar, nah ada berbagai macam agama karena di Indonesia ini agamanya tidak hanya satu ya nak ya, bukan hanya Islam saja. Nah, seperti ini ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, anak-anak pasti di rumah mungkin punya teman yang berbeda agama ya. Jadi saling menghormati ya nak ya, ketika temannya ada waktunya beribadah, silakan beribadah, tidak boleh dilarang ya. Nah, anak-anak ada lagi tentang suku. Nah, di Jawa sini, Jawa Timur, ada suku Jawa. Nah, biasanya di sekitar kita juga banyak suku Madura. Nah, kita hidup saling menghormati, hidup rukun, ya kan? Nah, ini suku Jawa asal daerahnya dari Jawa. Suku Sunda dari Jawa Barat. Suku Madura di Jawa Timur juga kan? Suku Betawi, DKI Jakarta. Suku Bali dari Bali. Suku Dayak dari Kalimantan. Dan suku Batak dari Sumatera Utara. Nah, jadi anak-anak, tapi kadang misalkan di Malang sini ya, kita orang Jawa, kebanyakan suku Jawa, ada yang banyak suku Madura juga banyak. Bisa juga suku Dayak, suku Bali, suku Batak, suku Betawi, suku Sunda ada di Jawa sini. Bisa dan boleh, kita kan hidup rukun ya nak ya. Nah, saling menghormati ya nak ya. Nah, biasanya juga ada yang warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus. Nah, kita harus saling menghormati dan berteman baik ya. Tidak boleh mengejek ya nak ya. Nah,
Selanjutnya ada lagi hobi. Nah, anak-anak pasti punya hobi ya. Kegemaran, apa sih kegemaranku? Coba anak-anak apa kegemarannya? Ini ada yang suka menari, ada yang suka membaca buku di perpustakaan, ada yang suka memasak, ada lagi yang suka bermain musik. Nah, ini kebetulan gitar ya, Naya. Ada lagi yang suka menggambar, mewarna, dan ada lagi yang suka berolahraga. Nah, banyak sekali hobi. Anak-anak tidak boleh memaksakan ketika ditanya. Misal, Ahmad, hobimu apa? Hobiku membaca buku. Kemudian ditanya lagi, kalau hobimu apa? Hobiku bermain musik. Nah, oh iya, bagus ya, tidak boleh dipaksakan. Kamu harus suka membaca juga. Nah, tidak boleh ya, Nak ya. Jadi bebas, semuanya boleh memiliki hobi yang berbeda-beda, makan kesukaan, semuanya boleh. Nah, ya, Nak ya. Nah, denah lokasi. Nah, anak-anak, denah apa sih denah itu? Nah, denah itu untuk apa sih, Bu? Denah itu untuk memudahkan anak-anak mencari lokasi atau tempat. Nah, anak-anak pasti sudah sering melihat denah. Biasanya kalau di rumah dapat undangan, di baliknya ada denahnya ya. Nah, ini ada denah, ada rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, rumah Rama, Posyandu, rumah Bayu, Musola, Toko, Peskamling ya. Ini berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro. Nah, coba ini, perhatikan ya Nak, ibaratkan kita menghadap ke jalan. Jadi ketika kita di musola berarti kita hadapkan badan kita menghadap jalan. Ketika kita di rumah Siti, kita berbalik menghadap ke jalan ya. Pokoknya badan kita hadapkan ke jalan untuk menentukan kanan dan kiri agar anak-anak tidak bingung. Contoh, sebelah kanan rumah Siti, jadi di sini Siti kita hadap ke jalan. Sebelah kanan, tangan kanannya mana anak-anak? Nah, kita hadap ke rumah Siti ya, berarti dibalik. Sebelah kanannya adalah rumah Adi. Oke, betul. Kemudian sebelah kanan rumah Bayu, ini rumah Bayu. Nah, ini Bu Guru sudah pas hadap ke jalan, rumah Bayu kanannya adalah musola. Oke, bisa ya anak-anak ya. Ya, guru juga ajarkan kelas juga. Nah, di depan toko adalah mana toko Nak? Ini toko, di depan toko adalah rumah Ayu. Nah, anak-anak sekarang kita akan belajar menghitung uang. Nah, ini ada Meli dan Lani. Di sini ada uang 500-an, berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga ada uang 500-an, 1, 2. Sama uang 200-an, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berapa sih jumlah uangnya? Nah, sekarang jumlah uang punya Meli dulu. Nah, 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Ingat ya, yang berusaha terangkan, kalau menjumlah harus lurus dari belakang menulisnya anak-anak ya. Kalau di rumah jangan lupa ditulis dari belakang biar tidak salah. Dijumlah. Nah, 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0, 0. 5 tambah 5 berapa anak-anak? 10. 10 tambah 5? 15. 15 tambah 5? 20. Oke, kita tulis 20. Nah, anak-anak, di mana titiknya untuk ribuan? 3, 0 dari belakang. 1, 2, 3 diberi titik. Nah, hasilnya 2.000. Kalau yang ini kemudian kita hitung juga, 500-nya ada 2, berarti 2 kali 500-an. 500-nya ada 2, berarti berapa uangnya? 1.000, pintar. Nah, 200-nya ada 5, berarti 5 kali 200, 200 tambah 200, tambah 200, tambah 200, tambah 200. Nah, anak-anak bisa juga dihitung bersusun ya di rumah kalau 200-nya jumlahnya 1.000. Nah, tinggal kita tambahkan anak-anak. 0, 0, 0, 2.000. Nah, berarti jumlah uang mereka sama meskipun yang satunya 500-an, yang satunya 500-an dan 200-an ya, Nak ya. Jadi, uang Dayu dan Lani bernilai sama, yaitu Rp2.000. Nah, anak-anak, untuk penulisan rupiah, jangan lupa ditambahkan RP dan koma 00. Ya, ingat, RP, koma 00. R besar, P kecil, belakangnya tambah koma 00. Nah, ini pengelompokan uang, anak-anak. Uang 1.000. Bisa dipecah dengan uang 500, ditambah 200, ditambah 200 ditambah 100. Nah, itu jadi 1.000. Jadi sama saja anak-anak, kalau anak-anak punya uang 500, 200-an 2 sama 100 sama saja dengan uang logam 1.000. Ya, Nak ya.
Nah, ini uang 5.000 bisa berapa saja anak-anak dengan uangnya ada? Uang 2.000-an ya, tambah uang 2.000-an ditambah uang 1.000. Jadi 2.000-an, 2 tambah 2.000-an kalau anak-anak bingung jadi ambil depannya. 2 ditambah 2 4, 4 tambah 1 5, 5.000. Nah, itu untuk satuan ya, kalau angkanya 5.000 satuan. Nah, 2.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 500 ditambah 500. Nah, ini juga sama hasilnya 5.000. Ya. Jadi anak-anak kalau misalnya tukar uang, nah agar anak-anak tidak tertipu, jadi anak-anak bisa menghitung uangnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar gerak keseharian dalam dan alam dalam tari. Jadi ada gerak keseharian dan alam apa sih, Bu? Gerak keseharian itu gerakan sehari-hari. Contohnya menyapu, mencangkul, menanam, merunduk, berputar-putar. Nah, kalau gerakan alam dari hewan, dari tumbuhan ya, Nak ya. Pohon yang terkena angin, tertiup angin, ada lagi burung yang terbang, kupu-kupu yang terbang. Nah, coba ini dilihat. Gerak keseharian. Nah, ada yang menyapu. Bisa dibuat tarian menyapu 1 2 3. Bisa kan ya jadi gerakan tarian? Oke, sama kakinya dijinjitkan. Kemudian ini gerakan keseharian menanam. Nah, seperti Pak Tani sedang menanam ya. Nah, ini menanam jagung. Menanam ya. Nah, itu gerakan dari keseharian yang dilakukan manusia ya, Nak ya. Kemudian gerakan alam, ada lagi gerakan kupu-kupu yang terbang. Ada lakukan kupu-kupu yang lucu. Nah, ini ya anak-anak ya, gerakan kupu-kupu terbang. Itu dari hewan, itu gerakan alam. Nah, ada lagi. Nah, tanaman yang tertiup angin, ini ada lagi. Tarian bunga matahari, anak ya, gerakan alam. Dari bunga tanaman. Terima kasih anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Nah, semoga anak-anak semakin rajin belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum.